Sampurasun para wargi, Kemendikbudristek RI gelar dialog strategi pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Garut. Dalam acara ini, Asisten Daerah ASDA 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Garut, Suherman hadir mewakili Bupati Garut Turi Gunawan yang sedang melakukan peninjauan vaksinasi di beberapa lokasi. Dalam sambutannya, Suherman menyampaikan bahwa kegiatan dialog ini akan memberikan salah satu unsur ungkitan terhadap budaya di Kabupaten Garut. Selamat berdialog, mudah-mudahan menghasilkan beberapa hal yang untuk kemanfaatan masyarakat Garut. Nama pemerintah Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan para peserta setelah selesai dari sini bisa kembali masing-masing dengan selamat dan tentu terus menyemangati dan berkobar mengembangkan budaya-budaya masing-masing yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Terlebih dalam acara ini akan turut dihadiri oleh kalangan para intelektual dan juga para budayawan. Ia berharap forum ini mampu melahirkan salah satu budaya dan karakter dari masyarakat Garut. Sementara itu, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI Judi Wahyudin mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat ini. Terlebih, direktorat tersebut merupakan salah satu direktorat yang terus hadir di masyarakat walaupun di kondisi pandemi seperti saat ini. Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Samsul Hadi menuturkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan sebuah perangkat yaitu strategi pemberdayaan masyarakat. Sehingga ia menggelar acara ini untuk mendapatkan masukan dan ruang-ruang apa saja yang perlu ada dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini. Selain itu, tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk mengenal kembali keragaman, kekayaan, serta objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut.